Halo sahabat Petzon, ini kita mau ngecek jamur pada kitten, pada anak kucing ya, menggunakan ini alat ya, simpel, lampu UV untuk melihat apakah ada jamur pada kulit dari kucing. Mari kita lihat. Baik, mari kita cek. Kita matikan dulu lampu. Oke, langsung kita lihat ya, ini kittennya yang dia gejala jamur ya. Jadi bulunya ini rontok banyak sekali, petak-petak ya, agak nggak kelihatan karena lampunya kita matikan. Oke, kita langsung lihat ya. Coba dibuka. Nah, ini dia, kalau kita perhatikan ini berpendar warna hijau. Nah, ini menunjukkan adanya jamur ya pada kulit kucing ini. Coba tempat lain. Tuh, ini banyak sekali ya jamurnya. Dia berpendar warna hijau ya. Nah, ini. Tuh, banyak jamur. Nah, tadi kita sudah mengecek jamur pada kucing. Kalau sudah positif ya, terinfeksi jamur, untuk pengobatannya bisa dengan cara dimandikan dengan sampo-sampo terapi ya, banyak dijual di pet shop, atau bisa juga beli di online ya. Bisa dibeli sampo terapi untuk menggrooming kucing yang terkena jamur. Selain itu juga kita bisa lakukan pengobatan. Kalau jamurnya tidak terlalu banyak, hanya spot-spot sedikit, bisa dengan obat luar, obat topikal dengan salep. Bisa juga dibeli di pet shop ya, banyak dijual salep-salep untuk jamur kucing. Nah, pilihlah salep yang memang sesuai ya untuk pengobatan. Kalau jamurnya lumayan banyak seperti tadi, ya, kita bisa gunakan obat oral atau obat minum. Nah, untuk obat minum ini hati-hati, jangan sampai memberikan sendiri ya, usahakan diperiksakan dulu ke dokter hewan untuk nanti bisa mendapatkan resep atau memperoleh pengobatan langsung dari dokter hewan. Jadi itu sedikit informasi mengenai penanganan pengobatan jamur pada kucing. Oke, terima kasih.